Aceh dikenal memiliki pahlawan yang terbanyak di dunia. Bahkan dua pejuang wanita di Aceh masuk dalam 7 Warlord Women in the World, yakni Laksamana Kemalayati dan Komander Cunya Adin. Kemudian kedua jenderal tersebut masuk dalam jajaran 10 Best Female Warrior at All Time and Woman Warrior in Southeast Asia. Dalam sejarah, Indonesia mencatat setidaknya ada 11 orang wanita Aceh yang berjuang mulai dari era Kesultanan Samburapasai hingga zaman kolonial Belanda. Nama perempuan tersebut diantaranya adalah Ratu Nahrisya, Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddinsyah, Si Sultan Nurul Alam Nakiatuddinsyah, Sultanah Inayah Zakiatuddinsyah, Ratu Kamala Zainatuddinsyah, kemudian Laksamana Kemala Hayati atau Kemala Hayati Cunya Adin, Cun Mutia, Pocut Borin, Pocut Ora Intan, dan terakhir seorang ulama besar bernama Tunku Fakinah.